What's up, baseball fans? Balik bersama Rocky Padila. Hari ini gue di game house dari final impian di Liga Mahasiswa Nasional Season ke-7, di mana mempertemukan Universitas Pelita Harapan melawan Institut Teknologi Harapan Bangsa. Matchup of the year. Banyak sekali orang yang sudah menunggu-nunggu matchup ini, dan yang pasti juga kita sangat menantikan sekali matchup antara dua guard yang sangat bertalenta sekali di Indonesia. Ada Yudha Saputra dari ITHB dan juga ada Yesaya Saudale dari UPH. Matchup ini tidak mengecewakan, serta pertandingan ini pun sangat ketat dan sangat tidak mengecewakan. Dari THB selain ada Yudha Saputra, jelas ada Fhirdan duetnya dia, di mana kalau hal ini Fhirdan jadi top scorer dari pertandingan kali ini. Serta ada pemain yang jersey nomor 14 yang juga cukup berandil besar untuk ITHB. Dari UPH sendiri ada selain Yesaya, masih ada Muhammad Arighi yang menurut gue juga tampil luar biasa banget. Kalau nggak salah dia main ankle-nya dua-dua lagi sprain, tapi tetap bisa bertanding di pertandingan kali ini. Luar biasa banget untuk Arighi. Serta ada Patrick. Nah, Patrick main rebound-nya gue nggak tahu deh, ada kali 15 kali ya rebound, dan juga poinnya cukup banyak untuk Patrick. Tapi gue main agak bingung kenapa dia ditahan di bench sampai 4 menit terakhir di quarter keempat. Sayang banget sih, mungkin menurut gue kemarin kalau Patrick bisa masuk lebih awal itu bisa lebih ketat lagi ya pertandingan yang kemarin ini. Kalau gitu guys, langsung kita ke highlights. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Hotel Madrid.
Thank you.
Saya jadi juara. Seneng banget lah kok. Ini pertama kali. Kesannya gimana dong? Kesannya dong. Wah, tadi game-nya seru banget sih kok. Kita udah bermain battle of the year lah. Udah nyamanya tight banget game-nya lah. Itu udah kutu-kutuin banget kok. Battle lawan Yesaya gimana? Battle lawan Yesaya. Seru kok. Selamat ya, Yud. Thank you kok. Fhirdan, cerita dulu dong perjalanannya untuk menjadi juara season ini gimana nih? Waduh, perjalanannya rintangannya banyak banget, dari mulai clash sama tim, terus mulai sama bukan nama lawan, jadi masalah temulanya tuh sama tim sendiri, nyatuin satu visi dari sama-sama ego yang beda gitu. Susah kan di situ tuh. Nah, di situ semua belajar meredam egonya tuh gimana caranya buat jadi satu tujuan. Hari ini gimana persiapannya sebelum lawan? Boleh dibilang mungkin nih saingan terkuat lah ya, iya. UPH nih. Pada nervous gak sih sebelum game? Pasti semua tuh sebelum hamin satu, sebelum istirahat tuh koreko udah jujur. Istirahat yang bagus. Tapi mau gimana, tapi susah kan mikirin, aduh besoknya gimana, aduh juara pertama udah berapa tahun berturut-turut. Diakuin, saya akuin, kita akuin tim-tim yang bagus, lawan kita tim yang bagus, tim yang attitude-nya baik, respect ke lawan, terus ya jadi kompetitif lah kitanya. Dan satu lagi, mereka tuh luar biasa buat saya, buat kita ya lebih cepat. Rasanya jadi juara tadi abis buzzer gimana? Waduh, tidak bisa berkata apa-apa ya, udah gimana ya, jadi tidak sia-sia lah semua proses tuh yang dilalui sama Korok itu, bajunya, formnya, kultur, terus apa lagi, gak tau lah, intinya mah senang banget lah. Dari satu tahun bermain dengan tandem utamanya nih, Yudha Saputra gimana? Kadang pusing saya sama dia, kadang saya butuh dia, tapi ya udahlah mau gimana lagi, tapi emang gila sih itu anak, gokil banget. Oke, siap, kongres ya, Fhirdan. 1, 2, 3, yeah!